Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kak Jum Dekna Garden. Kali ini kita akan review anggur trans daya simpannya ini ya. Kita tunjukkan. Ini yang di luar box. Ini sudah berapa hari ini? Sekitar 13 hari ini. 13 hari. 14 hari. Ini tanggal 4. Ini tran. Ini tran. Ini kita taruh box supaya aman. Oke, kita taruh luar. Lanjut. Ini tanggalnya tanggal 20 bulan 12 2022. Sekarang kita buka. Daya simpannya seperti apa ini? Masih fresh. Ini tisu ya. Tisunya ini basah nih. Ini ada yang busuk. Ini paling kemarin pas kita seleksi ada yang busuk. Ya dia bertahan seperti ini. Tangkai-tangkainya ini masih hijau. Nih, tangkainya masih hijau. Ini karena kita panen pas hujan, pas bulan Desember. Jadi buahnya kalau di toko buah ini bukan grade A, tapi ini sudah kualitasnya sudah jauh. Ini kalau kita panen di musim kemarau pasti kualitasnya lebih bagus. Untuk rasa belum tahu. Kita coba dulu. Satu. Manis. Bijinya masih hijau. Karena kita panennya di hari ke 90. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Konten meh. Besar-besar, guys. Nih. Daya simpannya sangat